Jalan Aki Sutopo dari lereng Bukit Menoreh. Selepas berpisah dengan Kanjeng Pangeran Diponegoro, akhirnya Simbah Aki Sutopo sampailah beliau di Gunung Bajangan. Dan disitulah Aki Sutopo melepas lelah sambil beristirahat. Akhirnya Aki Sutopo berhenti sejenak untuk mengeningkan rasa, untuk melihat kanan kiri, yang mana Aki Sutopo mengamati keadaan di kanan kiri. Semoga Aki Sutopo bisa beristirahat dengan enak. Dan di situ pula Aki Sutopo diganggu oleh hewan-hewan buas yang berupa harimau, yang akhirnya menyerang beliau. Terpaksa Aki Sutopo melawan harimau tersebut. Aki Sutopo akhirnya bisa menjinakkan hewan tersebut. Akhirnya Aki Sutopo bisa mengusir hewan tersebut untuk pergi jauh dari tempat peristirahatan Aki Sutopo. Dan di situ pula Aki Sutopo ada beberapa orang yang menghampiri Aki Sutopo. Orang-orang tersebut bersatu, mesin pabrik berputar terus, palu kondang suara gemuruh, semua bekerja kian bersatu, tetangga bekerja sudah bersatu, super makmur tanah airku, bekerja bekerja bekerja, tetangga bekerja kian bersatu, mesin pabrik berputar terus, palu kondang suara gemuruh, semua bekerja kiat bersatu, tenaga bekerja sudah bersatu, super makmur tanah airku.
mendem jero mikul dhuwur jero ing pangrasa dhuwur wekasane wusmene nggonku aweh elmu kanuragan kanggo swiramu kabeh ingsun bakal nerusake laku mula ana ing papan iki ayo padha sowang-sowang muga ngelmu sing Gusti aturake bisa migunani kanggo seliramu kabeh. Oh,
Oh,
Kado sampun cakap lelakon kawula pilih mangkela matiwon maaf sapa
gampang hati
wani mringsa sami teko ingkang si oh.